Pemirsa, khususnya Anda mahasiswa Universitas Terbuka. Selamat berjumpa kembali dalam program perkuliahan Universitas Terbuka yang pada pertemuan ini kita akan membahas mata kuliah Ekonomi Regional dengan topik Teori Pusat Pertumbuhan Ekonomi Regional atau yang biasanya kita kenal dengan istilah Growth pool. Atau, growth center, para pemirsa yang budiman, kita selalu berpikir dalam era masyarakat ekonomi Asia atau MIA, yang sebentar lagi semuanya akan diberlakukan kepada kita, adalah bagaimana caranya agar suatu daerah menjadi pusat pertumbuhan. Di Asia, kita kenal sebagaimana kita selalu dengar. Kata-kata Singapura, Singapura di Asia ini, dia menjadi pusat pertumbuhan. Bagaimana agar Jakarta atau Makassar atau lebih dekat lagi adalah, misalnya, Palembang menjadi seperti halnya Singapura. Nah, untuk menjadi pusat pertumbuhan seperti Singapura di kawasan Asia ini. Tentu saja kita perlu mendalami atau mempelajari apa yang kita sebut dengan teori pusat pertumbuhan atau yang kita sebut dengan growth center. Di Pulau Jawa kita tahu bahwa Jakarta adalah merupakan suatu daerah yang kita sebut dengan pusat pertumbuhan. Bahkan kita lebih kenal dengan Jakarta, Bogor, Tangerang Bekasi, Jabotabek misalnya, di beberapa tempat juga ada. Misalnya, kita mengatakan Si Jori, Singapura, misalnya, Riau, nah, dan Malaysia, misalnya. ya. Nah, kemudian ada beberapa istilah-istilah yang kita kenal agar kita dapat memahami dari konsep teori pusat pertumbuhan ini. Nah, ahli regional yang pertama yang mengembangkan tentang... Teori pusat pertumbuhan ini adalah seorang ahli ekonomi regional berkebangsaan Prancis bernama Pirogue atau lengkapnya adalah Frankis Pirogue. Nah, Pirogue mengatakan bahwa pembangunan atau pertumbuhan yang terjadi di suatu tata ruang di suatu daerah misalnya itu tidak bisa Terlepas dari beberapa variabel, nah, variabel-variabel yang menentukannya tentu saja adalah variabel-variabel yang intensitasnya adalah berbeda antara satu dengan lainnya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa menggalakkan atau meningkatkan pertumbuhan suatu daerah agar terjadi aglomerasi di wilayah tersebut? Sebagaimana yang kita sampaikan tadi, bahwa Singapura telah berupaya untuk masuk di dalam aglomerasi. Kita lihat saja, misalnya, dari segi perkapalan shipping. Nah, Singapura membuat agar semua kapal-kapal yang berlabuh, yang berlayar, yang menyeberangi wilayah Asia ini harus mampir, harus singgah, harus berhenti untuk beberapa saat di. Pelabuhan Singapura, artinya apa? Kalau berhenti, tentu ada tambatan. Kalau ada tambatan, tentu ada bayaran. Nah, inilah yang dikejar oleh suatu wilayah atau daerah yang namanya pusat pertumbuhan. Nah, tentu saja diperlukan intensitas sebagaimana yang pernah kita pelajari dalam beberapa materi ataupun pesan-pesan di dalam ekonomi regional terdahulu. Misalnya saja, bahwa aglomerasi ekonomi atau berkumpulnya aktivitas ekonomi di suatu wilayah merupakan penggerak utama agar suatu wilayah menjadi pusat pertumbuhan. Pusat pertumbuhan tentu saja akhirnya dijadikan sesuatu dasar agar kita dapat mengerti bagaimana sebenarnya teori pusat pertumbuhan ini dipahami untuk menjadikan daerah-daerah yang lain di negara-negara sedang berkembang termasuk Indonesia menjadi bagian daripada pusat-pusat pertumbuhan. Maka di dalam pembangunan jangka panjang, jangka menengah yang ada di Indonesia yang kita kenal dengan RPJMD atau RPJM di tingkat nasional itu telah menetapkan beberapa wilayah untuk menjadi pusat pertumbuhan. Tidak semua wilayah bisa menjadi pusat pertumbuhan karena ada persyaratan-persyaratan tata ruang atau kekuatan tarik-menarik antara kutub yang satu dengan kutub yang lain yang dapat memberikan panjaran terhadap pengembangan kekuatan-kekuatan tersebut ke dalam. Nah, salah satunya kita mengatakan dalam pendekatan kita kita sebutlah bahwa ada yang disebut dengan teori pusat pertumbuhan. Ada dua teori pusat pertumbuhan. Yang pertama adalah secara fungsional, yang kedua adalah secara geografikal. Secara fungsional, para pemirsa, kita mengatakan bahwa eh, suatu daerah dapat dijadikan suatu pusat pertumbuhan akibat adanya lokasi konsentrasi kelompok usaha atau cabang industri yang sifatnya satu dengan yang lain sangat berhubungan, sehingga dinamis dinamisasi Kekuatan tarik-menarik ke dalam dan keluar antar industri, antar perusahaan yang ada di dalam daerah tersebut sangat tinggi intensitasnya, sehingga mampu melakukan apa, melakukan dorongan atau stimulus, stimulasi ekonomi, baik ke dalam maupun keluar daerah tersebut. Nah, artinya secara fungsional, para industri atau para usahawan yang ada di suatu daerah tersebut telah berupaya memiliki kekuatan-kekuatan yang dinamis yang dapat meningkatkan kehidupan di daerah tersebut. Inilah yang disebut dengan teori pertama bahwa teori yang kita beri nama fungsional model. Nah, contoh-contoh yang dapat kita kerjakan atau yang dapat kita gambarkan dengan model fungsional ini adalah yang kita biasa lihat misalnya di daerah-daerah uh, uh, yang industrinya saling berkaitan. Saya sebutkan tadi adalah Jabotabek misalnya. Jakarta, uh, Tangerang, Bekasi. Nah, saling berhubungan. Sehingga secara fungsional para industri, para usahawan telah memberikan stimulus terhadap peningkatan kegiatan ekonomi di wilayah tersebut sehingga wilayah-wilayah yang ada di situ menjadi wilayah-wilayah yang dapat mendorong terhadap satu wilayah pusat pertumbuhan, misalnya kita sebut Kota Jakarta. Nah, di, di beberapa belahan lain Kota Makassar juga mempunyai hal yang demikian. Di wilayah lain misalnya kita mengatakan bahwa dulu misalnya Kota Batam juga mempunyai sifat-sifat yang demikian. Nah, ini tentunya kita mengatakan bahwa secara fungsional, hubungan industri, hubungan perusahaan dalam mendorong stimulus ekonomi telah berupaya agar suatu wilayah dikenal sebagai satu wilayah yang dapat menghasilkan peningkatan nilai jual atau nilai faktor ekonomi di wilayah tersebut. Yang kedua, para pemirsa yang saya hormati, adalah kita sebut dengan... Uh, gross model secara geografis, nah, uh, gross model secara geografis ini uh, adalah tentu saja akibat adanya kemudahan-kemudahan yang disediakan oleh daerah tersebut. Nah, biasanya le agak lebih sulit kita membedakan kemudahan-kemudahan seperti apa. Nah, geografis, misalnya, kita mengatakan kemudahan akibat daripada pelabuhannya lautnya mempunyai kedalaman yang layak untuk dirapati atau didatangi oleh kapal-kapal yang besar. Nah, mungkin kita mengatakan juga bahwa wilayah tersebut mudah datar keras sehingga bandara yang dibuat adalah lebih efisien karena daerahnya datar, keras, dan relatif tinggi, tidak bergelombang. Nah, itu adalah keuntungan-keuntungan geografis Keuntungan-keuntungan lokasi yang memberikan kemudahan terhadap pembangunan fasilitas dan daya tarik. Demikian juga, misalnya kita mengatakan adanya "pool of attraction", yang tentu saja mendorong daya tarik. Investasi untuk berlokasi di daerah tersebut adalah bagaimana agar wilayah-wilayah tersebut menyediakan fasilitas, misalnya kemudahan terhadap masalah kependudukan kemudahan-kemudahan terhadap masalah kelembagaan. Nah, ini juga adalah merupakan salah satu daya tarik yang kita sebut dengan pendekatan model geografis di dalam model Gruswohl. Nah, para pemirsa yang budiman, inti dari teori Pirok itu adalah yang pertama bahwa dalam proses pembangunan yang timbul adalah bagaimana menciptakan agar industri-industri unggulan merupakan suatu industri yang bisa menjadi lokomotif yang bisa menggerakkan terhadap pembangunan suatu daerah. Jadi inti peruk itu adalah kita harus menyediakan leading sektor. Nah, maka harus dipilih leading sektornya industri yang mana? Sebagai contoh, kalau kita menghasilkan kelapa sawit kan tidak bisa kita mengatakan bahwa kita akan membangun otomotif yang mensyaratkan adanya pabrik baja. Nah, itu yang disebut dengan kesalahan di dalam perencanaan. Piruk memberikan sesuatu arah bahwa kalau kita mempunyai potensi atau daerah kita mempunyai potensi terhadap kelapa sawit, yang dibangun adalah industri unggulan dari kelapa sawit tersebut, mulai dari processing awalnya sampai dengan final produknya. Kita tahu bahwa ada beberapa wilayah yang menghasilkan tanaman komoditi kelapa sawit, tetapi tidak mampu untuk melakukan suatu dorongan stimulus agar daerah tersebut menjadi suatu daerah unggulan yang berbasis terhadap perkebunan komoditi kelapa sawit. Demikian juga, mungkin kita tahu ada beberapa daerah yang menghasilkan, misalnya, kakao yang menghasilkan kopi yang menghasilkan karet. Tak mampu untuk mendorong agar daerah tersebut dapat menjadi suatu daerah yang terkenal dengan komoditi tersebut, sehingga orang akan berinvestasi masuk ke dalam daerah tersebut. Sehingga fasilitas yang ada di daerah tersebut, baik itu pelabuhan, jalan raya, jalan kereta api, listrik, telepon, dan segala macam infrastruktur, akan tersedia secara otomatis akibat daripada pilihan perencanaan di dalam sektor unggulan tersebut. Para pemirsa yang budiman, yang berikutnya, persyaratan dari teori atau inti dari teori Peruk ini adalah bagaimana agar suatu daerah dapat melakukan pemusatan industri. Artinya apa? Artinya kita mengatakan bahwa percepatan sesuatu pertumbuhan ekonomi tentu saja akan menciptakan pola konsumsi yang berbeda antar daerah. Oleh karena itu, kita memerlukan adanya suatu pemusatan industri. Banyak cara yang dilakukan oleh beberapa negara agar wilayah-wilayah regionalnya menghasilkan sesuatu yang disebut dengan daerah kawasan industri, bahkan disebut dengan kawasan industri berikat. Sejak tadi kita mengatakan misalnya contoh Singapura, contoh juga misalnya China, contoh misalnya Korea Selatan, juga beberapa negara di Eropa, apalagi negara-negara sedang negara-negara yang sudah maju, developed country, Jepang dan sebagainya. Mereka sengaja membuat kawasan industri, kawasan di mana disediakan berbagai fasilitas industri untuk berkembang, memberikan suatu stimulus terhadap perkembangan daerah yang tentu saja akan mempercepat pertumbuhan barang dan jasa yang di ujungnya adalah pola konsumsi daerah tersebut akan berubah. Peruk menekankan ini para pemirsa. Peruk mengatakan bahwa kalau terjadi perubahan pola konsumsi terhadap suatu wilayah berarti telah terjadi telah terjadi adanya pertumbuhan di wilayah tersebut dan ini akan menyebabkan terjadinya kenaikan daripada percepatan pertumbuhan regional yang berakar dari adanya pusat pertumbuhan regional. Syarat ketiga dari inti Peruk, teori Peruk ini para pemirsa adalah bagaimana agar sistem industri yang ada di daerah dapat digabung menjadi suatu industri yang saling ketergantungan. Nah, oleh karena itu, kita melihat di sini bahwa teori Peruk ini sangat mempertimbangkan semangat dari teori Skompeter. Nah, para pemirsa tentu mengingat ada pendekatan yang dikatakan oleh Skompeter peranan inovasi di dalam perkembangan atau pertumbuhan daerah. Nah, berdasarkan peranan inovasi tadi, maka Piruk mengatakan inovasi atau daya kreasi dari suatu perusahaan akan dapat menciptakan perkembangan-perkembangan industri yang dapat mendorong urat nadi dan kutub-kutub pertumbuhan daerah. Nah, sehingga pada intinya kita mengatakan bahwa teori pusat pertumbuhan ini Mempunyai ciri-ciri yang pertama, suatu daerah harus mempunyai tingkat konsentrasi yang tinggi dalam membangun industri. Yang kedua, pengaruh multiplier effect atau pengaruh polarisasi lokal harus diperbesar. Yang ketiga, tingkat teknologi atau kemajuan teknologi dan keahlian manajerial modern harus digiatkan. Dan yang keempat adalah keahlian dalam bidang man manajemen modern harus didorong dan diperkembangkan, dan yang tidak kalah penting adalah membangun atau menyediakan infrastruktur dalam mendorong masuknya investasi-investasi baru yang ada di daerah tersebut. Para pemirsa yang saya hormati. Oleh karena itu kita tidak bisa meninggalkan konsep dasar ekonomi pada penelaahan kita di dalam teori Grosspull ini. Nah, konsep dasar ekonomi yang perlu kita ingat adalah yang pertama, konsep industri utama dan industri pendorong. Ibarat kereta api, ada induknya, ada lokomotifnya kan? Kemudian ada yang ditarik. Nah, dalam strategi perencanaan daerah, perencanaan regional. Nah, berdasarkan inti teori Peruk tadi, kita mengatakan bahwa kita tidak bisa meninggalkan pemikiran bahwa konsep industri utama dan industri yang ditarik harus dimasukkan di dalam perencanaan regional. Yang kedua adalah konsep polarisasi. Nah, konsep polarisasi ini artinya Bagaimana agar terjadi pertumbuhan industri utama yang bisa menimbulkan kebutuhan-kebutuhan terhadap industri-industri yang ada di belakangnya? Misalnya, contoh: kalau kita mengembangkan industri kelapa sawit, maka tentu saja akan terjadi, misalnya, kita mengembangkan industri margarin. Maka, untuk melakukan industri produksi atau katakanlah misalnya marketing terhadap margarin tentu ada misalnya produk-produk margarin itu akan di packaging, akan dipaketkan. Maka tentu saja industri kemasan akan berkembang. Sama sepertinya juga di beberapa negara kalau misalnya industri-industri yang seperti itu berkembang, maka akan mengikuti polarisasinya. Contoh di Malaysia misalnya Industri mobil Proton Saga yang dikembangkan oleh Malaysia telah mengangkat polarisasi yang lain, maka hidup industri jok mobil, hidup industri ban mobil, hidup industri yang disebut dengan dashboard, pintu mobil, dan segala macam yang berkembang atau yang diperlukan oleh satu unit mobil. Demikian juga di kita, kalau kita ingin mengembangkan industri karet maka tentu saja akan terjadi polarisasi di daerah tersebut terhadap kebutuhan-kebutuhan dalam pengembangan industri karet yang berada di hilir dari daerah tersebut. Yang ketiga adalah konsep dasar yang tidak boleh dilupakan di dalam growth pool ini adalah aglomerasi. Tiga syarat yang harus dikembangkan di dalam aglomerasi. Yang pertama adalah scale of economic, skala besaran ekonomi terhadap suatu produksi. Yang kedua adalah locali localization economic, memilih tempat di mana suatu investasi atau perusahaan harus dikembangkan di daerah tersebut. Dalam bahasa kita tadi adalah apakah kita mengembangkan kawasan industri khusus, kawasan industri berikat, dan sejenis itu. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita mendorong agar urbanisasi ekonomi juga berkembang di sana. Nah, tiga syarat inilah yang tidak boleh dilupakan di dalam mengembangkan yang kita sebut dengan teori gruspull tadi, atau teori pusat pertumbuhan daerah. Para pemirsa yang budiman, oleh karena itu, di dalam mengembangkan perencanaan ke depan, kita perlu memasukkan konsep yang kita sebut dengan konsep dasar dari pertumbuhan wilayah. Kita tentu mimpi. Bahwa di suatu pulau, sebutlah misalnya Pulau Kalimantan, kita ingin mengembangkan contoh misalnya Banjarmasin, atau sebutlah Palang Palangkaraya, atau katakanlah misalnya Samarinda, menjadi suatu pusat pertumbuhan di Pulau Kalimantan, atau kita mengatakan bahwa di Pulau Sulawesi, apakah kota Manado, ataukah kita mengatakan Makassar akan kita jadikan suatu pusat pertumbuhan yang bisa menarik, bisa bisa menjadi magnet, bisa menjadi modernisasi dari masyarakat yang ada di hinterland tersebut. Nah, hal-hal yang diperhatikan di dalam pengembangan Grospol ini para pemirsa yang budiman adalah yang pertama, perlu dirumuskan dengan tegas kegiatan-kegiatan produksi apa yang harus dilakukan untuk mengembangkan pusat pertumbuhan tersebut. Sehingga ada intensitas ataupun keterkaitan yang tinggi antara industri yang satu dengan industri yang lain. Sebagai contoh tadi, kita mempunyai potensi pengembangan industri agribisnis. Karet, kelapa sawit, perikanan, ataulah apa namanya. Tidak mungkin kita mengembangkan di sana adalah industri otomotif. Tentu saja tidak mempunyai keterkaitan yang tinggi, lemah sekali keterkaitannya. Berarti terjadi perencanaan yang salah di dalam pengembangan teori pusat pertumbuhan atau growth pool tadi. Syarat yang kedua yang harus diperhatikan dalam pengembangan yang kita sebut dengan growth pool itu atau teori pusat pertumbuhan adalah penentuan jenis kegiatan yang menjadi prioritas untuk pengembangan daerah pusat pertumbuhan. Nah, tentu saja ini kita perlu melakukan pemetaan atau pendalaman profil daerah tersebut. Misal kita mengatakan Jawa Barat misalnya. Nah, profil daripada kegiatan yang bisa dikembangkan di Jawa Barat itu apa? Nah, apakah kita bisa mengembangkan kata katakan misalnya di situ, misalnya agribisnis yang bersifatnya sektor perkebunan? Tentunya tidak kan? Nah, di sana di Jawa Barat itu kita melihat bahwa dengan jumlah penduduk yang 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 menyebar sedemikian padat melalui profil sumber daya alam yang sudah kita tahu bentuknya tentu kita mengatakan bentuk-bentuk komoditi yang sifatnya perkebunan agak berat dikembangkan apalagi wilayah yang yang kita sebut dengan komoditi pertambangan karena wilayah Jawa Barat bukan wilayah pertambangan nah kita mengatakan penentuan jenis kegiatan yang menjadi prioritas dalam pengembangan wilayah tersebut sangat menentukan untuk menjadikan daerah tersebut sebagai pusat pertumbuhan di suatu pulau atau di suatu kawasan. Nah, Singapura pintar karena dia mengambil kegiatan-kegiatan yang berbasis teknologi tinggi yang tidak bisa di copy paste atau di ambil oleh beberapa daerah yang berada di sekelilingnya. Yang ketiga adalah yang harus diperhatikan, pusat pe pusat pengembangan biasanya bertempat bukan di desa tetapi di kota. Nah, oleh karena itu, dalam memilih lokasi pusat pertumbuhan, kita perlu menentukan kota yang akan dijadikan pusat pertumbuhan. Karena kita akan melihat di sana bahwa akan terkoneksi dengan jalan Raya atau jalan tol akan terkoneksi dengan alur yang disebut dengan lintas kereta api. Kemudian, kita mengatakan akan terkoneksi atau tersambung dengan pelabuhan, bandara, dan sistem jaringan komunikasi dan perhubungan yang memang terhubung secara meluas, baik di wilayah tersebut antar wilayah bahkan negara, dan kalau perlu mendunia. Nah, jadi di dalam mengembangkan pusat pertumbuhan yang harus diperhatikan mana daerah perkotaan yang memenuhi syarat dan mempunyai basis industri, basis pelayanan jasa dan basis perdagangan yang intensitasnya tinggi yang dapat dimasukkan dapat dimasukkan di dalam perencanaan untuk mengembangkan pusat pertumbuhan. Nah, kita melihat misalnya kalau di Kalimantan kita melihat ini pendekatannya antara Samarinda dengan Banjarmasin. Nah, atau misalnya di Sulawesi, kita melihat antara Manado dengan Makassar. Walaupun itu belum merupakan hasil penelitian, tapi kita mengatakan di sini bahwa persyaratan-persyaratan pemilihan ini adalah merupakan syarat yang mutlak dalam pengembangan pusat pertumbuhan, sehingga kita di sini bisa menghasilkan yang disebut dengan industri prioritas kita melihat di sini bahwa kita bisa melakukan inventarisasi dari industri tersebut. Yang kedua, kita bisa melihat keterkaitannya. Yang ketiga, kita bisa melihat orientasi terhadap lokasi. Inilah hal-hal yang harus diperhatikan pemirsa. Mudah-mudahan hal-hal ini akan menjadi topik bahasan kita pada pertemuan berikutnya dan tentunya ini adalah merupakan bagian yang tidak dapat diabaikan. Dalam kita mengkaji terhadap uh, ekonomi regional, kita tahu bahwa daerah adalah sebagai motor penggerak dari pembangunan nasional. Oleh karena itu, pusat pertumbuhan di daerah tidak bisa dilupakan oleh pembangunan nasional secara keseluruhan. Pemirsa yang saya hormati, sebagaimana yang sudah dijelaskan terdahulu, bahwa... Dalam kita mengkaji pusat pertumbuhan ini, kita harus melihat bahwa yang pertama kita mengatakan tadi bahwa potensi lokasi dari masing-masing wilayah harus menjadi pertimbangan di dalam perencanaan. Yang kedua, posisi keuntungan lokasi juga merupakan pertimbangan di dalam perencanaan. Dan yang ketiga adalah. Fasilitas industri yang dimiliki oleh daerah merupakan sesuatu yang juga harus dipertimbangkan di dalam perencanaan, sehingga kita mengatakan bahwa kalau kita berhasil membangun pusat pertumbuhan di suatu pulau, di suatu negara, ataupun di suatu daerah, maka kita akan mendapatkan beberapa manfaat. Yang pertama, manfaatnya adalah daya tarik daerah menjadi lebih tinggi. Dia akan mempunyai prasarana yang lengkap yang menjadi daya pikat bagi penduduk yang berada di sekitarnya bahkan yang jauh dari daerah tersebut. Yang kedua adalah terbukanya pangsa pasar bagi komoditi yang memang sengaja diadakan di daerah tersebut. Nah, tentu saja dengan terbukanya pangsa pasar, maka aglomerasi migrasi, aglomerasi modal, aglomerasi teknologi akan masuk di wilayah pusat pertumbuhan itulah manfaat-manfaat yang bisa dikembangkan atau yang diperoleh oleh pusat pertumbuhan. Dengan demikian, para pemirsa yang budiman, kita akan melihat terbangunnya industri dengan keadaan pasar yang terbuka. Industri yang didasarkan kepada baik bahan baku, apakah industri yang didasarkan kepada dekat pasar, apakah industri yang di mana saja bisa kita kembangkan di wilayah tersebut. Sehingga kita mengatakan di sana bahwa dengan terbentuknya pusat pertumbuhan di suatu daerah maka tentu saja akan uh, terjadi hubungan internal di, baga di berbagai macam kegiatan ekonomi di wilayah tersebut. Yang kedua tentu saja tidak kalah penting adalah efek multiplier yang dihasilkan oleh wilayah tersebut dan yang tidak kalah penting adalah adanya konsentrasi geografis yang memang disediakan sebagai sesuatu akibat dari munculnya pusat pertumbuhan, pemirsa, khususnya mahasiswa Universitas Terbuka, dimanapun berada, semoga Anda dapat menyerap, dapat menerima materi yang telah kita sampaikan tadi. Sampai di sini perjumpaan kita kali ini, semoga tayangan ini bermanfaat bagi Anda semua. Selamat belajar, semoga Anda sukses selalu. Wow.